Penjabat Bupati Merangin, Mukti Said, memberi santunan kepada korban kebakaran rumah di Lorong Karya, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko. Bantuan berupa sembako, peralatan rumah tangga, selimut, kasur, dan pakaian. Mukti mengatakan, santunan sebagai bentuk rasa keprihatinan pemerintah Kabupaten Merangin terhadap warganya yang terkena musibah. Itu kami ada semacam bantuan ya, meringankan beban dari Pak Abdullah. Pak Abdullah ini sempat kena juga nih hal dia. Terbakar dikit. Ya kan? Terbakar dikit. Ya ini cepat sembuh sudah mulai. Oleh karena itu ya kami mohon kepada Pak Abdullah dan keluarga bersabar. Ya kan? Kita enggak bisa melakukan kadang ya musibah datang. Mukti juga menghimbau agar warga Merangin mewaspadai kebakaran rumah maupun hutan dan lahan, mengingat musim kemarau menyebabkan rawan akan kebakaran.